Jadi hari ini hari yang telah kita nanti-nanti selama berbulan-bulan terakhir untuk Coldplay datang ke Asia. Hari ini kita menonton Coldplay. Udah apa lagunya belum? Anak kecil nggak bisa kelihatan. Mau berdiri? Udah, kita nggak berdiri, guys. Kita yang duduk ya? Kita duduk. Kamu bakal nyanyi lagu apa nih, Kak? Yang kamu nunggu? Arsit. Arsit sukanya yang pas mereka Viva La Vida. Is, Arsit tahu. Iya. Bentar, Arsit panggil dulu. Panggil dulu ya. Ikutin Arsi ya. Pagi, Kak. Pagi, guys. Hari ini kita akan nonton Coldplay. Ini adalah hari ke berapa ya Coldplay? Hari keempat. Berarti hari ini Coldplay hari keempat. Aku soalnya nggak tahu ya harinya Coldplay itu apa. Jadi ini mumpung suaranya Om Chris masih 100%, jadi kita nonton dulu. Kalau hari-hari terakhir mungkin suaranya udah agak-agak seret ya, karena non-stop konser, guys. Seminggu tuh full. Dia setiap hari konser di Singapura. Bayangin, guys. Iklan! Jadi bayangin, dia nyanyi setiap hari, si Om Chris. Konser itu juga bisa 2 jam, 3 jam, guys. Jadi luar biasa ya performance-nya dia. Yang paling nanti apa nih, Kak, kalau Kak Jill? Fix You. Lagunya Fix You. Harusnya ada Sarah ya. Dia udah nonton duluan di Australia kemarin. Jadi kan Coldplay lagi tour kan. Nah ini dia di tour tergokil kayaknya di Singapura soalnya seminggu, guys. Kemarin di Jakarta kan cuma sehari. Ya udah, jadi hari ini hari yang telah kita nanti-nanti selama berbulan-bulan terakhir. Karena penantian belasan tahun untuk Coldplay datang ke Asia. Untuk aja lah sebagai penikmat. Jakarta kemarin gak dapet, jadi ini pertama kalinya. See you di konsernya Coldplay. Aku malam gak bisa tidur. Kenapa, Bu? Sinusnya kambuh. Karena kalau aku, hey, aku tuh gak boleh ketular flu. Aku sesetres itu kalau ada orang yang sakit sekitarku. Sekali aku kena, kalau batuk, gak berhenti-henti. Kalau flu, sinusnya kumat sampai sesak. Dia rewel banget kalau ada yang sakit. Karena setakut itu, ha? Balik ke hotel lagi? Karena setakut itu ketularan. Kalau udah ketular, dan biasanya aku badannya tuh lumayan kuat. Kayak masih bisa, kayak, kalau udah kena, ah, udah. Soalnya sinusku kan udah parah. Dia ngeblok saluran pernapasan. Emang harus diambil. Makunya belum mau, takut masih. Dan kalau mau biar nggak numbu lagi, dan muncul lagi. Kan miring. Ya nggak ini muncul lagi, hidungku kan miring. Harus dikrek, lurusin tulangnya. Cuma kan sayang ya, gitu. Oh itu sakit, Bun. Sakit. Bukan dikrek, dioperasi, Kak. Harus dioperasi, cuma sayang. Terus gimana dong? Takutnya nggak seperti semula, aneh jadinya, aduh. Untung bawa si spraynya, lumayan bisa ngapas ya. Wah, kalau nggak sesek banget, semalam aku udah mau keluar tuh. Mau ke rumah sakit, aku udah kayak ini aja napas sesek gitu. Ya. Guys, aku bener-bener semoga sehat. Kalau udah flu itu rasanya nggak enak. Sekarang ingin makanan, karena belum makan dari pagi. Oh, panas. Minta ininya lagi kali ya. Terima kasih Bu ya. Apa tuh, Kak? Mau tahu, Kak? Ini tuh kayak jelly gitu. Tapi kayak diminum gitu. Mau main buah-buahan buat Amina ya, Bunda? Iya, ini main ya, Bunda. Buat si Indui.
Anduy. Oh, asyik cari jalan. Oleh-oleh buat Ma. Aku lagi pesen banget, guys. Ya Allah, ini vitamin C menemani. Nah, nih, manuka candy. Ya, beli deh. Banyak banget, guys. Oh my god. Apa itu, Kak? Ya Allah, koyo ya ini. Itu koyo? Iya. Beneran koyo? This is the one. Mosquito pack. Oh, bukan. Katanya. Kirain koyo. Oke, guys, kita lihat-lihat lagi. Ini apaan? Bun. Kenapa packaging-nya lucu-lucu ya, Kak? Mau ini. Apa itu? Tepidor. Buat bobo ya? Iya. Yang limited edition. Kalau Marsi udah bisa belanja. Ini guys, ada steam eye mask. Jadi dipakai gitu, terus anget di mata. Oh ya? Iya. Kalau lagi nih, ya. Aduh, benar kata Bunda nih, anak udah bisa belanja. Eh, tahu gosok gigi Singapura itu enak tau. Oh ya? Nih, especially yang ini. Sikat giginya? Iya, Arsi paling suka yang ini. Tapi mereknya Arsi beda. Ya, ini enak, ini enak. Halus. Ini halus banget. Progen. Progen. Ini itu ada airnya nih, kalau nggak salah. Apalagi nih, kita mau lihat apa lagi? Oh, ini masker-masker gini tuh masker apa aja? Kayaknya ada wanginya doang deh, Kak. Wanginya. Ini cocok nih untuk orang yang kalau gak suka durian. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ya. Kamu. Enggak, bukan Arsya. Arsya? Kak Jiel juga. Ini Arsya udah punya. Itu apa, Kak? Nah, handuk ya? Enggak. Kalau untuk makeup. Oh, pembersih untuk, makeup. Iya, pembersih. Tapi ini tuh pasti beda tisu. Lagi. Kalau ini tisu. Lagi di tempat apa? Salah satu tempat pembelanjaan ya? Iya. Yang gak kalah rame juga ya, Kak? Iya. Oh my god, ini teman Asi tuh minum ini. Hah? Ini itu? Ini tuh apa? Ini untuk batuk. Vitamin kamu? Vitamin Arsi yang ini nih. Ini gini-gini. Kasihnya banyak, Kak. Ini tuh water closer. Water? Closer. Untuk? Untuk iniin gigi. Gigi. Nah, ini yang paling Arsi suka. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Bener-bener gosok gigi elektrik yang bisa bikin white, gentle, sama clean. Tahun aja ini orang. Anak kecil ini pinter banget. Skincare sendiri sekarang ada facial wash, ada creamnya. Tapi dia pinter banget, Bun, tadi ngejelasin satu-satu, Bun. Masa? Pantes bundanya udah ada temen udah belanjanya. Pusing, udah pusing juga. Kepala aku sakit deh. Masih gak enak ya, Bun, badannya? Enak badannya. Aduh, pas mau nonton lah ini. Iya, Bun. Ya, pasti seru. Pasti istirahat dulu, Bun. Pas nonton seru. Pas nonton moodnya langsung berubah. Jadi... Langsung. Tadi ya. Pas udah nonton, langsung. Tiga-tiganya sampai hari ini masih kadang begitu. Jadi abis ini mau istirahat dulu ya, Bun, ya? Iya, mau istirahat tuh mau beli madu sebentar. Kenapa sih harus meriam? iPadku habis baterai. Sekarang jadi meriam, Bun. Kan kalau full ini meriam. Jangan dong, mau sehat, mau nonton. Gak bisa sehat. Yang dinanti nanti. Kalau Arsy tadi bilangin Bunda sehat, Bunda sehat ya, Kak. Iya, Bunda. Besok ambruk. Jangan bun. Makan dulu. Oke, guys, kita mau siap-siap dulu ya menonton biar aman. Bunda, yang Bunda punya sendiri. Kehidupanku dari dia keluar sampai sekarang. Moodnya langsung naik. Dulu dong, kita coba yang apa universe dulu gimana? Lo, 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 lo,
Jakarta ke sini sayang. Kem. Kasihan temanku tuh, kan dia temanku, temanku dia kecil. Ya ampun. Tapi dia kira nonton di Singapura juga, Bun. Lihat Bunda kayak gini seru gimana nanti, Bun? Oh. Tapi dari 25 lagu yang dia nyanyi yang enggak tahu 5 lah. Kali. Bukan enggak tahu. Enggak hafal ya, Bunda. Tahu yang 5 kayak enggak terlalu well ya. Mungkin enggak tahu. Take me back to the sun. Belum nonton Coldplay udah nangis ya? Iya, udah tarik gitu, Bun. Enggak, aku tahu lagunya sih. Ngejar dia tuh dari yang dulu di mana ya? Dia yang ke Eropa. Nah, udah tahu semua lagu, Bun. Beda nih, Bun. Iya dong, Coldplay X The Hermansyah. Beda banget ya. Ini pasti Bunda ya. Iya. Biar beda. Oke, guys, kita udah mau berangkat menuju deg-degan enggak, Bun? Enggak lah. Tapi seneng ya, Bun? Aja, iya. Tapi Bunda keadaannya gimana? Udah membaik? Alhamdulillah, udah lumayan mendingan, tapi kayak masih gak enak aja sih. Sesaknya itu loh, karena sinusnya. Semoga makin membaik ya, Bun ya. Biar kan guys, pasti kan gak langsung masuk. Antri panjang. Kayak bau nih, kok. Jangan ribet, susah. Harusnya. Guys, kita udah siap. Jalan. Have fun Bunda semua. Have fun Kak. Aja mau kemana sih? Mau lihat Coldplay nyanyi. Satu. Udah ada gambar Coldplay lagi hafalin. Aku tapi udah tahu sebenarnya. Singapore National Stadium mau nonton Coldplay. Belum begitu rame ya, banyak anak muda yang nonton Coldplay. Masih kosong ya, Bun? Kita, asli mau ketemu Abang Chris. Belum tahu namanya Abang Chris. Boleh masuk itu umur 7. Kamu kan pas 7. Penonton termuda jadi kamu. Ini penonton termuda. Doi. Iya. Pegel ya? Senang, Kak? Jalanan menuju Coldplay. Nih, masuk pintunya. Tapi sih mereka, cuma mereka ketat banget, enggak boleh video di depan security check, enggak boleh apa-apa, tapi di sini boleh. Nah, ini rame banget, guys. Udah di jalan menuju G3. Rapi sih ya mereka ya. Cuma keluarnya aja nanti nih. Bakalan PR banget. Coldplay-nya masih 2 jam lagi. Ini karena Mas Anang mau berangkat lebih cepet. Besok subuh udah pulang ke Jakarta karena mau langsung ke Bogor lagi. Nah, jadi kita cek di barcode. Oke, thank you. Oke, thank you. Guys, lagi nyari kursinya, ya Allah itu stage-nya sekeren ini belum ada orang aja udah kayak gini. Wow. Kita udah selalu datang tercepat, terdepan. Wow. Ih, seru banget ya, deket banget ya. Oh. Happy, happy.
kita di depan itu langsung stasiun dari festival ini gitu. Masih kosong banget. Asya, kamu anak terkecil loh di sini, Sya. Yang mereka umur berapa gitu udah tua-tua, aku baru umur 7 sendiri. Tiba-tiba udah penuh aja ya. Tadi enggak kayak gini ya. Three, two, one.
We're having such a good time here in Singapore, and I feel that tonight is going to be special, special, special. That's my view. And wherever you're sitting or standing, we see you and we love you. We wait for you there on the left hand side. Masih pengen ya? With the X Factor, I don't know what's going to happen, but it's going to be good. And right now, the two of you represent the whole audience, okay? Because we'd like to have everybody up here, wouldn't we? So we wave to the stage. When you love someone, break through.
kalau Kak gimana nih? Tenang ya, kenapa pun? Euforianya kayaknya waktu Indonesia kan aku lihat di story tempat aku lebih wow gitu ya. Dan di sini kayak agak santai gitu, kayak keren sih, tetap keren tapi gitu. Bang Chris gitu. Bang Chris! Keren banget ya? You are the best. Gila, udah umur segitu masih cucok banget. Abang Chris keren, Abang Chris! Aku akan nonton lagi, coba Coldplay-nya di negara lain lagi, aku pengen pokoknya. Asyik-asyik gimana? Seru? Wah, Adi tuh lompat-lompat. Lagi ini sibuk, kita udah harus ke bandara. Sekarang biasa pilihnya santai. Sekarang kalau ke sini, gue baru pulang. Kita sebentar aja udah harus pulang. Abis ini mau packing ya, Bunda? Karena harus kerja. Semangat, Bunda. Hati-hati, jatuh hati kepada